Jadi, Cryptstarter ini merupakan salah satu blockchain tercepat di dunia ya, menggunakan proof of stake dan proof of investment, guys. Di mana mereka di sini adalah para ahli di banyak bidang ya, seperti Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat nongkrong kalian ngebahas seputar crypto. Masih bersama gue Arif di sini, YouTuber aja yang sok-sokan ngerti tentang cryptocurrency. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat khususnya di seputar proyek-proyek crypto. Kami di sini bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi ya di proyek ini. So, kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi untuk menentukan proyek kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini kita ingin membahas ataupun merekomendasikan salah satu blockchain baru ya guys. Dan blockchain ini dikhususkan buat para developer startup untuk membantu mengakses revolusi teknologi baru guys, dan mengumpulkan dana dari komunitas. Jadi cukup unik juga ya tujuan dari blockchain ini. So, without any further ado, let's talk about it. Oke, nama projectnya adalah Cryptstarter. Buat teman-teman yang mungkin ingin lebih mengetahui tentang project Cryptstarter ini, kalian bisa juga mengunjungi websitenya di cryptstarter.network. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi ya. Jadi apa sih Cryptstarter ini? Kalau kita baca di sini, Cryptstarter adalah jaringan blockchain yang dibangun untuk membantu startup mengakses revolusi teknologi baru dan mengumpulkan dana dari komunitas guys. Tujuan mereka adalah untuk menciptakan ekonomi terdesentralisasi yang sangat saling berhubungan dalam ekosistemnya guys, di mana semua peserta itu dapat memperoleh keuntungan melalui kontribusi mereka. Buat teman-teman yang mungkin di sini ya sebagai pengembang startup ataupun sebagai investor dan juga para holder token ya, ada tempat yang disediakan oleh Cryptstarter ini guys. Welcome to the concept work to earn. Jadi bukan play to earn ya, tapi work to earn. Ini keren juga ya konsepnya. Buat para investor, khususnya untuk lead investor ya, ini adalah para ahli di bidang investasi ataupun dana modal ventura, di mana investor utama akan memainkan peran utama dalam evaluasi dan analisis project yang diajukan ke platform Cryptstarter crowdfunding. Untuk investor retail yang merupakan peserta yang membeli dan memegang token CST dan menggunakannya untuk berinvestasi dalam proyek yang terdaftar di platform CST crowdfunding. Jadi Cryptstarter ini mempunyai tokennya sendiri ya yang diberi nama CST guys. Nanti juga ada untuk stablecoin-nya sendiri, nanti kita akan bahas di belakang ya. Kemudian untuk para penyedia jasa atau service providers, di mana mereka di sini adalah para ahli di banyak bidang ya, seperti pengacara, konsultan bisnis, penasehat, auditor dan lain-lain, yang memiliki aktivitas pada sistem dan berkontribusi pada proyek bila diperlukan dan akan dihargai sebagai CSTA dari platform Cryptstarter. Kemudian untuk startups ataupun business owner yang merupakan pembuat proyek unggulan di platform mereka, dan mereka adalah startup ataupun pemilik bisnis dan memiliki kebutuhan yang sama untuk menerapkan teknologi blockchain ke model bisnis mereka dan mencari modal dari komunitas untuk mengembangkan produk mereka. Kemudian untuk Cryptstarter DAO, di mana mereka adalah komunitas pemegang token CST dan mereka dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan proyek di platform jaringan Cryptstarter melalui pemungutan suara melalui mekanisme DAO, Decentral Autonomous Organization ya. Mereka dapat menerima hadiah tambahan sebagai CSTA melalui staking token CST atau menjadi penyedia layanan dan menerima hadiah dari sistem. Jadi, Cryptstarter ini merupakan salah satu blockchain tercepat di dunia ya, menggunakan proof of stake dan proof of investment, guys. Jadi, konsep baru ya dengan proof investment teknologi ini ya, yang sangat unik tentunya, dan mereka bertujuan untuk menjadi ekosistem dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Dimana kalau kita lihat di sini ya, mereka telah mengeklaim kemampuan dari blockchain mereka bisa melakukan transaksi per detiknya sebanyak 40.000 transaksi per detik ya, dan ini bisa diskalakan nih, artinya masih bisa
dinaikkan lagi untuk jumlah transaksi per detiknya, guys. Kemudian low fees, jadi gas fee yang dibutuhkan di sini cukup rendah ya, cuma 0,01 dolar aja, guys. Kemudian untuk speed transaksinya ataupun kecepatan transaksi ini sekitar 7 second. Dan kalau kita bandingkan dengan blockchain-blockchain seperti Alep Zero, Cadena, mungkin Solana, ini jujur masih kalah, guys. Tapi blockchain ini mempunyai kelebihan karena lebih terfokus pada startup, guys. Jadi ini salah satu kelebihan dari blockchain Kickstarter Network ini. Aman dan secure by the CST token. Jadi untuk memanfaatkan sepenuhnya aplikasi teknologi blockchain dan memenuhi struktur tokenomics Kickstarter, maka Kickstarter ini mengembangkan sistem DeFi atau decentralized finance termasuk token CST itu sendiri, guys, yang merupakan mata uang cadangan, dan juga koin Aure yang merupakan algorithmic stablecoin. Jadi ini adalah stablecoin ya dari Kickstarter ini, guys. Sementara untuk token CST ini dianggap sebagai aset jaminan yang berharga, dan token CST ini dianggap sebagai yang paling liquid ya bagi para pemegangnya. Kemudian untuk Aure sendiri ini dipandang sebagai uang, guys, dari ekosistem Kickstarter. Kemudian tujuan dari Kickstarter ini ya adalah untuk menciptakan ekonomi berdasarkan teknologi blockchain, di mana perilaku token CST khususnya diatur secara ketat oleh komunitas CST melalui Decentralized Autonomous Organization atau DAO. Kickstarter berfokus pada pembangunan dan pengembangan treasury untuk mengamankan nilai dari token CST itu sendiri, sehingga dapat memastikan kepentingan investor dan startup melalui penerapan dan penggunaan CST untuk tujuan yang konsisten dengan pertumbuhan untuk semua pihak, guys. Kemudian value-value apa yang terdapat di Kickstarter ini, guys, kalau kita baca di sini ya. Jadi sebagai platform yang disesuaikan untuk penawaran ekuitas ke crowdfunding, Kickstarter ini memungkinkan para pengguna untuk berpartisipasi dalam realisasi ide potensial dan keuntungan dari komersialisasi proyek, guys. Investor mungkin mengharapkan keuntungan tambahan dari crowdfunding likuiditas, seperti mereka akan menerima bukti investasi atau POI sesuai dengan investasi mereka, menghasilkan lebih banyak token CST dengan mempertaruhkan POE mereka. Untuk crowdfunding platform atau platform penggalangan dana yang didukung startup untuk mengumpulkan dana dari tahap yang sangat awal, guys. Jadi membantu mereka mendapatkan modal yang cukup untuk memulai bisnis mereka. Kemudian untuk pertukaran desentralisasi atau decentralized exchange, di mana Kickstarter ini merupakan platform pertukaran terdesentralisasi juga ya, yang merupakan salah satu protokol aplikasi DeFi utama di jaringan Kickstarter yang bertujuan untuk menyediakan likuiditas ke ekosistem Kickstarter. Kemudian untuk Kickstarter POI Technology ataupun teknologi POI yang mengejar visi untuk menciptakan ekosistem dengan berbagai model ekonominya bekerja secara sinkron. Untuk mencapai ini, maka mereka sedang mengembangkan konsep yang sama sekali baru, guys, yaitu teknologi POI ataupun Proof of Investasi, guys. Kemudian untuk Decentralized Finance, di mana Kickstarter Finance ini adalah infrastruktur keuangan terdesentralisasi yang dibuat untuk melayani ekonomi Kickstarter dan berdasarkan mata uang cadangan kami, yaitu token CST dan algorithmic stablecoin atau Aure ini, guys. Untuk komunitasnya kalian juga bisa follow di sini seperti di akun Twitternya, Medium, ada LinkedIn, GitHub, Discord, dan juga Reddit, guys. Jadi buat kalian yang tidak ingin ketinggalan untuk informasi terbaru dari perkembangan Kickstarter ini, kalian bisa follow semua media sosialnya. Untuk pembelian dari token CST ini sementara masih belum bisa ya, guys. Kalau kita klik di sini untuk get CST, maka akan dibawa ke halaman ini. Jadi masih coming soon. Kita disuruh menunggu di sini, guys. Ya, kita tunggu aja nanti update-nya. Tapi jika kalian tertarik, saat ini Kickstarter ini sedang mengadakan event airdrop ya, kalau kalian mau nih ya. Seperti yang bisa kita lihat di akun Twitternya, di mana mereka sedang mengadakan airdrop yang diadakan tanggal 28 April kemarin ya, sampai nanti tanggal 9 April, guys. Jadi kalian masih bisa untuk ikut serta di event airdrop ini. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi, dan ini adalah beberapa task yang mungkin harus kalian selesaikan di sini untuk bisa ikut serta dalam airdropnya. Di sini kalau kita baca ya, rewardnya sekitar 1000 CST
dengan pembagian sekitar 180 untuk lucky prize nya ini mendapatkan 4 token CST per prize, dan top 20 entry ini akan mendapatkan 14 CST per prize nya untuk requirement-nya kalian baca sendiri ya di sini. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi untuk bisa ikut serta di airdrop-nya. Kemudian untuk app-nya sendiri dari Crypt Starter ini ya, kalau kita lihat di sini sebenarnya ini masih belum online ataupun launching, dan di sini kita hanya diberikan contoh aja ya, seperti untuk fitur pre-sale-nya, kemudian staking-nya seperti apa, Aure Swap kayak gitu ya, kalkulator, governance. Jadi di sini masih belum full version guys. Nanti kalian bisa cek sendiri untuk lebih jelasnya ya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Kemudian juga untuk marketplace-nya di sini pun juga masih belum full version. Jadi kita tunggu aja nanti untuk lebih jelasnya nanti seperti apa, baik dari apps dan juga service serta wallet-nya guys. Ini masih coming soon. Kita tunggu aja lagi ya. Untuk lebih jelasnya tentang project dari Crypt Starter ini, kalian bisa kunjungi di white paper-nya. Di sini sudah dijelasin ya. Jadi apa itu Crypt Starter, kemudian equilibrium teorinya itu seperti apa, tentang protokolnya, glossary, partisipan, kemudian ada proof of investment atau POI ya. Nanti kalian bisa cek sendiri, serta Crypt Starter ekosistemnya nanti seperti apa. Kalian bisa baca sendiri di sini. Baik dari DeFi sistemnya untuk Crypt Starter Treasury, Aure Swap, CST Lending, Bond, Staking, Investing, dan lain-lain. Nanti kalian bisa baca dan pelajarin di sini untuk lebih paham tentang project Crypt Starter blockchain ini. Selanjutnya untuk ekosistem khususnya di Twitter ya, kalau kita lihat di sini karena ini project baru jadi masih belum banyak yang tahu. Jadi untuk followernya baru ada sekitar 1800 follower guys, jadi masih dikit banget ya. Dimana Crypt Starter Network ini merupakan jaringan blockchain yang dibangun untuk membantu startup mengakses revolusi teknologi baru dan mengumpulkan dana dari komunitas. Di sini dijelaskan untuk benefit dengan investasi di CST seperti untuk share of the startup, kemudian token of the startup, proof of investment POI, staking, dan lain-lain. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Ini adalah tim dari foundingnya. Nanti kalian bisa cek sendiri. Kemudian untuk komunitas khususnya di grup Telegramnya, sekarang ini sudah ada sekitar 3000-an member ya, dengan 175 yang online. Jadi ya cukup solid sih. Tapi kalau kita lihat dari banyaknya komunitas ini masih bagus ya untuk diskusi di grup Telegramnya ini ya, karena masih baru 3000 member aja. Nanti kalian juga bisa follow untuk bisa ikut serta dalam diskusinya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Oke. Jadi kesimpulannya untuk project blockchain dari Crypt Starter ini cukup bagus dan unik. Kita tunggu aja nanti untuk update-nya seperti apa. Masih banyak informasi-informasi yang belum kita dapatkan di sini karena ini juga projectnya masih baru. Jadi masih banyak pengembangan-pengembangan yang harus dilakukan oleh pihak developernya di sini. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar jika mungkin ingin mengetahui tentang project dari Crypt Starter ini. Nanti kita akan bikin video selanjutnya jika kalian banyak yang request ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kami sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Tidak lupa kami ingatkan lagi, jika kalian ingin berinvestasi dimanapun dan apapun, jangan lupa untuk selalu melakukan riset mandiri, dan tidak kalah penting untuk selalu memakai uang dingin dalam berinvestasi guys. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini, share jika ingin teman kalian tahu tentang project ini, dan tentu saja klik the like button. Tetap berolahraga, selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan keep cuan. See you on the next video.